Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya di Barokah Channel. Kali ini saya akan berbagi cara untuk melihat saldo e-money Tapcash BNI. Nah, ini seperti ini. Caranya sangat mudah sekali. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya sobat subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video terbaru dari Barokah Channel. Nah, oke sobat, langsung saja kita menuju ke Play Store. Kita download terlebih dahulu e-saldo ya, e-saldo info. Nah, e-saldo ini ternyata selain mengecek total saldo di e-money di BNI ini juga bisa melihat riwayat transaksi. Gimana caranya? Kita langsung, karena ini sudah diinstal ya sobat, kalau belum diinstal, diinstal terlebih dahulu. Kalau sudah, tinggal kita buka. Nah, perhatikan di sini NFC-nya sudah on ya. Kalau sobat masih belum on, klik aja nih seperti ini. Klik yang di sini, tinggal diaktifkan. Nah, ini off. Kalau diaktifkan warna biru seperti ini. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, sobat tinggal tempelkan e-money BNI-nya, Tapcash BNI-nya. Tempelkan di belakang HP. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini saldo saya cuma 10.500. Nah, di sini ada riwayat transaksi, tinggal kita pilih riwayat transaksinya. Nah, riwayat transaksi terakhir 2020 ya. Karena ini jarang dipakai Tapcash apa BNI-nya. Nah, itulah untuk melihat saldo dan riwayat transaksi BNI Tapcash. Oke, semoga bermanfaat info kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.